membangun benteng yang letaknya begitu dekat dengan keraton. Untuk sementara diajukan, basis militer keraton diperkuat terlebih dahulu. Kemudian pembangunan benteng VOC pun ia realisasikan. VOC berdiri dan dinamai Benteng Rustenburg. Setelah kemenangan Prancis pada Perang di Eropa, Louis Napoleon menunjuk Delos untuk menjadi gubernur jenderal di Jawa, Hindia Belanda. Pada masa pemerintahannya, Delos mengubah nama Benteng Rustenburg menjadi Benteng Friedeburg dari Benteng Peristirahatan menuju Benteng Perdamaian. Setelah itu, pasukan Inggris tiba di Jawa merebut kekuasaan Belanda Prancis. Beberapa tahun kemudian, dari peristiwa penghinaan Pangeran Diponegoro di Benteng Friedeburg hingga penyerbuan Tegal Rejo menjadi lembaran awal kronik Perang Jawa.
Benteng Frederick sebagai museum entertainment menciptakan suasana baru untuk memberikan petualangan bagi Anda. Siapkan diri Anda menjelajahi wahana sejarah dari berbagai koleksi diorama perjuangan nasional di Museum Benteng Frederick.